Halo kawan-kawan petani, kali ini saya berada di pohon durian lokal yang sudah ditewi dengan jenis montong. Ini kita lihat pohonnya dan akarnya kuat ya. Ini bekas sambungannya dan kita lihat di atas banyak buahnya ya. Oke kawan-kawan petani, saat ini saya sedang berada di atas ya. Dan kita lihat ini besar-besar buahnya ya. Ini kita lihat di bawah itu besar-besar sekali buahnya. Banyak yang besar buahnya, jadi jangan ragu untuk mentewe ya. Ini kita lihat besar. Jadi kalau ada tanaman durian lokal di kebun, silahkan ditewe, baik dengan montong ataupun dengan jenis-jenis lain, sangking dan lain sebagainya. Ini kita lihat banyak buahnya. Ini usia pohon mau masuk 8 tahun ya.